Assalamualaikum. Salam jenggot. Oke kawan-kawan, sekarang gua ada di Pasar Teluk Puyung. Jadi waktu itu gua pernah dagang di sini nih. Tuh. Di sini. Tapi sekarang tampilannya udah beda. Tampilannya sekarang udah dibikinin apa ya? Lapak-lapak kayak kios. Jadi seperti apa? Ikutin terus. Pada tutup ya. Oh, bukanya jam 8. Gue gawat. Ini seragam ya? Beda dong. Diapain tuh? Ih, rahasia dong. Mungkin jadi marketnya ya. Konten baru dong. Gile. Konten baru coy. Konten baru coy. Ini juga kakak wil. Konten baru coy. Oh hebat ya. Siapa tahu follower lo naik lagi kan yang lembabe. Jangan lah, gak boleh. Aduh coy. Titip. Asik. Nongol jadi dulu gua dagang di luar kawan-kawan di situ, tapi sekarang tampilannya udah beda, udah dikasih atap ya kan. Jadi di sini banyak juga, nggak cuma cupang ya kawan-kawan ya, nggak cuma ikan cupang. Di sini ada tuh perlengkapan juga ya, serokan ya, ada setting aquascape, ada pakan juga, ada kutir, ada BW. Gue makan kayak jelly. Kalau BW berapaan biasanya? BW ecer goceng boleh ya? Goceng ceban. Segini 30. Segini 30.000 setaker ya. Mantap. Jadi yang cari-cari pakan malam sulit bisa datang ke Pasar Teluk Puyung nih, ya kan? Ini gue tertarik ke main ini. Tuh, asik banget. Asik. Kalau cupang berapa cupang, Om? Cupang murah, Kakak. Hah? Masih sama enggak kayak dulu harganya? Hah? Ya, penonton udah pernah tahu lah. Hah? Penonton udah pernah tahu. Dari berapa sampai berapa cupang tuh? Gocap sampai 2 juta aja. Gocap sampai 2 juta. Apa? Gocap sampai 2 juta. Wih, berarti keren nih. Dulu mah belum begini, kawan. Cafe Batman Teluk Puyung. Asik lah pokoknya lah. Jadi wajib kesini ya, main-main ya. Berarti nggak cuma cupang doang ya, Bang Yura ya? Terima setting-setting buat aquascape ya? Iya, sekarang lah. Biasanya kalau setting aquascape itu gimana? Kita setting ke sana apa? Iya, yang jelas di tempat ya. Kenapa? Di rumah. Oh, di rumah. Berarti kita ya, datang ke sana ya? Pokoknya tergantung permintaan. Jadi harga itu tergantung dari ukuran sama tingkat sulitan sama tema yang diinginkan. Oh. Biasanya kalau yang biasa-biasa itu paling murah berapa tuh? Kalau untuk settingan aquascape? Kalau ukuran tanknya 50-30 ya, tinggi 30 itu full set sama ikan itu 3 juta. 3 juta? Udah komplit gitu. Berarti itu standarnya untuk rumahan segitulah ya, settingannya 50 sentian ya? Seteng lah ya buat. Berarti bisa dimulai dari 3 juta ya buat aquascape-nya ya. Tuh para pecinta aquascape tuh ya. Sini ada sampel-sampel. Jadi nanti kalau pengen bikin aquascape bisa datang ke sini ke Teluk Puyung, cari Bang Wira, terus di link aja mau bikin seperti apa, nanti dibikinin terus di link harga ya. Jadi kurang lebih seperti itu kawan-kawan ya.